Selamat malam, nama saya Irham Prabujaya, pemilik akun TikTok I Prabu yang sempat viral di TikTok sehubungan dengan video yang saya kirimkan melalui TikTok. Malam ini saya menghadap Pak Gubernur untuk menyampaikan permohonan maaf saya, Pak, bahwa apa yang terjadi itu bukan suatu kesengajaan ataupun suatu keinginan untuk hal-hal yang lain, melainkan semata-mata video prank yang saya buat untuk menyambut ulang tahun istri saya yang ke-60. Istri saya lahir pada tanggal 14 Februari 1963. Jadi tadi malam saya lakukan itu malam tanggal 14. Dan saya bisa buktikan dengan KTP. Istri saya bisa ditunjukin KTP-nya, Pak. Jadi ini istri Bapak? Istri saya. Yang KTP-nya bisa saya buktikan bahwa dia malam tanggal 14, Pak. Jadi malam tadi video itu viral, ya. Karena memang saya mau membuat prank atas keinginan saya. Dan saya minta bantuan pihak hotel yang kebetulan karena memang saya sudah sering di hotel itu, mereka kenal saya, akhirnya mereka mau bantu. Kita tidak menyangka bahwa kemudian akibatnya seperti ini. Tapi apapun itu, saya sebagai pribadi dan istri saya memohon maaf kepada Pak Gubernur, Pak Kadis, para wisata, dan seluruh masyarakat Bali yang kemungkinan terusik dengan video saya itu. Sekali lagi saya tulus menyampaikan permohonan maaf saya, juga termasuk manajemen hotel, ya, bahwa ini tidak ada kesalahan dari pihak pegawai hotel. Ini murni semua kesalahan saya, karena saya tidak menyangka akibatnya seperti ini. Saya hanya bermaksud, sekali lagi saya ulang, saya hanya bermaksud menyenangkan istri saya, tidak ada maksud-maksud lain. Ya, saya juga minta maaf kepada wisatawan domestik maupun wisatawan internasional yang sempat mendengarkan berita yang terpotong dari video saya itu. Yang sesungguhnya kalau video saya itu tidak terpotong lengkap, maka di situ akan ketahuan itu video prank. Jadi miskomunikasi terjadinya karena adanya berita yang beredar secara separoh-separoh. Artinya video yang terpotong. Sekali lagi atas nama saya pribadi dan istri saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh wisatawan, baik wisatawan dalam negeri walaupun wisatawan mancanegara atas beredarnya video itu. Saya berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Mudah-mudahan penjelasan saya ini dapat dimaklumi dan dapat menjadikan permasalahan ini jadi clear. Sekali lagi mohon maaf Pak Gubernur. Mohon maaf Pak Kadis. Mohon maaf ya Pak, ya. Terima kasih.